Ya, saya hanya berteman sama Renata. Tuh, kenapa sih dia batalin ta'aruf sama Renata? Batalin ta'aruf, Pak Jiri? Iya. Loh, apa dia nggak ngomong soal itu atau nyinggung-nyinggung ke situ? Enggak. Tadi dia nggak ngomong soal itu, Pak. Ibu tahu Bapak masih kesel. Masih kecewa. Sebaiknya Bapak belajar untuk merelakan dan ikhlas. Kalau memang Renata dan Hafiz bukan berjodoh. Suka nih sama sikap Febi? Kan udah jelas-jelas lo ngasih order sama dia. Masa dia nyuruh Meli yang lagi ngerjain sesuatu? Ya tapi kalau emang dia gak niat kerja, ya cari aja gantinya. Mas Rado, kalau mau pecat aku, ngomong langsung aja. Ini ada di sini orangnya. Gak usah lewat Mbak Ren. Kamu kan lagi emas. Mbak Ren, ini urusan aku sama Mas Rado. Biar aku selesain sendiri. Udah ngomongnya. Meetingnya kita lanjut nanti aja deh, kalau situasinya udah lebih kondusif. Mas, aku ngajak ngomong. Mas, maaf banget, Mas. Ya, Mas Rado. Mas, aku ngajak. Apa sih yang membuat kamu tiba-tiba berubah pikiran? Sebenarnya saya juga berat, Om. Saya tahu Renata menyukai orang lain. Dia itu sudah begitu baik sama kamu, Ren. Kenapa sih kamu? Tapi Renata gak ada hati untuk Mas Hafiz, Pak. Bapak ini cuma ingin merasakan sedikit kebahagiaan seperti orang-orang lain. Punya menantu yang bisa dibanggakan, Ren. Apa itu terlalu berat buat kamu? Ren! Aku!